Satu power 3 channel. Untuk trafonya ini pakai 5 ampere besar untuk subwoofer ya. Finalnya Sanken 2 set. Drivernya Kamelia, jangan lupa terus support Mas Sandi channel audio dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Okay? Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber Sandi channel audio, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, sambil loading ya teman-teman. Ini sambil loading. Untuk lokasinya masih tetap sama di Desa Sidomukti, teman-teman. Kecamatan Mayang ya. Masih di daerah Kabupaten Jember. Kali ini masih di depannya rumahnya Mas Aldo, teman-teman. Tuh, kalau kemarinnya punya Mas Aldo ya. Di sebelah sana. Di depannya sini juga punya, teman-teman ya. Spek subwoofer 15 in. Sambil loading kita langsung review, teman-teman ya. Nih. Penampakannya juga pakai box planar, teman-teman. Box planar. Kali ini planarnya kayak planarnya brewok, teman-teman ya. Speakernya ngadep ke depan ya. Tuh. Untuk speaker ini pakai spek 15 in ya. Tipe 15400, teman-teman. Dua speaker untuk subwoofer. Boxnya juga sama, dicat ya, teman-teman. Kalau tripletnya 1,5 kayaknya, teman-teman. Ini ya. Kalau untuk atasnya ini dibuat untuk low ya, 12 in. Untuk speaker 1240 ring, teman-teman. Ada dua speaker ya. Model boxnya kayak model box tukuan ya. Angin-angin di tengah, teman-teman. Ini kayak dinakot, teman-teman. Kalau middle-annya ada tiga ya. Single Vera. Tapi nggak vakum, teman-teman. Ada lubang angin-anginnya ya. Speaker pakai ACR ya, full ACR, yang ini Canon, ini tweeternya full Audac, teman-teman. Kalau boxnya nggak ditekstur, langsung dicat ya, langsung dicat, teman-teman. Oke, kita lihat powernya. Powernya di ada di belakang, teman-teman. Pakai satu power 3 channel ya, satu power 3 channel. Untuk trafonya ini pakai 5 ampere besar untuk subwoofer ya. Finalnya Sanken 2 set. Drivernya OCL 506 katanya, teman-teman. Kalau untuk middlean ya, low sama middle 10 ampere kecil stereo, teman-teman. Plus low sama middle ya. Untuk apa namanya? Finalnya pakai Toshiba 2 set per channel, teman-teman. Untuk drivernya sama. Untuk perkabelan di sini pakai ini, teman-teman. Apa namanya? Audio ya, pakai audio kabel. 2x075. Penampakan belakang sudah pakai full speakon, teman-teman. Oke, kita langsung ke operator. Operatornya sebelah sini. Yang nyeting Mas Aldo, teman-teman. Yang nyeting Mas Aldo. Kalau yang punya bapak ini, teman-teman, yang punya. Nah, monggo Pak sini Pak, kenalan dulu Pak. Yuk, kenalan dulu. Ini bos mudanya, teman-teman. Nah ini. Bos muda apa bapak? Oh, anaknya katanya, teman-teman. Oke. Dengan Mas siapa ini?
Mas Fikri. Sudah lama punya Sony nih, Mas Fikri? Sudah lama. Sudah berapa berjalan berapa tahun, Mas Fikri? 2 tahunan. 2 tahunan. Boxnya kok pilih box planar, Mas Fikri? Cuma Brewo. Wih, fan-nya Brewo katanya teman-teman. Spek 15 sih. Bikin sendiri atau beli, Mas? Beli. Beli jadinya ya. Beli jadinya. Oke. Di sini ACC ada equalizer DBX215, teman-teman. Untuk mixernya RDW, teman-teman ya. Rakitan DW. Untuk kelistrikan yang berapa di sini, Mas? 900. 900 PLN ya. Oke, terakhir, Mas. Mas Fikri, untuk dananya kira-kira sudah habis berapa? Perkiraan. Hampir 6. 6 jutaan ya. Kurang lebihnya sekitar 6 juta. Namanya apa ini, Mas? Nama sonnya? F2. F2. Ya. F2 audio katanya, teman-teman. Oke. Terima kasih atas waktunya ya, Mas Fikri. Ya. Semoga rezeki dan usahanya lancar ke depan. Untuk selanjutnya boleh request lagu? Boleh. Boleh ya. Kita dengerin suaranya, teman-teman. This is Pemuda Sampah featuring Astra Mulia Project Super JRS Audio from Petro 9 Project Jackson. Kita coba dengerin agak jauh, teman-teman ya. 11 ini, teman-teman. Kelihatan ya. Got to.
Oke, seperti itu suaranya teman-teman ya. Geler-geler teman-teman ya. Geler midilannya pedes teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.